es kelapa. Kalian tuh 7.000 diikat semua. Es kelapa ini satu bungkusnya 6.000. Kalau pakai jeruk itu 7.000 harganya. Yang ini 6.000 rupiah. Terima kasih. Awal saya usaha hanya 20 butir kelapa muda. Dulunya saya hanya iseng-iseng saja jualan kelapa muda ini. Ternyata peminatnya sangat banyak sekali. Itu 20 butir langsung habis kelapa mudanya. Dulu saya jualan itu dari tahun 2014, itu 20 butir awal jualannya, dan sekarang alhamdulillah ada kemajuan. Jadi ratusan butir, saya sekali pesen itu 500 butir, itu 500 butir untuk 3 hari atau 5 hari. Nah, ini kelapa muda yang dibungkus ini harganya Rp11.000. Ini saya jual Rp11.000 satu butir. Nah, isi kelapanya pun beda-beda. Ada juga yang isinya sedang, jadi beda-beda isinya ya, isi kelapa. Nah, jadi kalau kurang air, kita tambahin airnya. Nah, kalau jualan itu jangan takut rugi. Yang penting pelanggan kita banyak. Kita bungkus lalu kita ikat. Nah, kelapa muda ini banyak sekali disukai semua kalangan, baik tua ataupun muda.
mau musim panas, musim hujan, kelapa ini laris manis. Itu kembali 30 aja. Buat teman-teman, jangan pantang menyerah, tetap semangat, karena usaha itu butuh perjuangan. Hey, wait.